Shalom sahabat setangkir teh, senang berjumpa kembali dengan saya Kuripka. Kita mau merenungkan tema, ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sahabat Kristus, Allah memberi kita waktu atau masa demi masa dalam hidup ini. Mungkin pagi hari ini, mari kita sejenak berdiam diri untuk mengingat kembali waktu yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Saya sempat tersentak sesaat pada waktu suatu ketika saya melihat album foto lama di mana ada foto-foto anak-anak masih masa kanak-kanak, usia balita. Ternyata waktu begitu cepat sekali berlalu. Di bulan Oktober 2021 ini, cucu kami yang pertama sudah akan berulang tahun yang ke-7. Terkenang masa-masa kecil anak-anak kami belum lama. Sekarang mereka sudah dewasa. Saya sangat bersyukur segala sesuatu ada masanya. Ada masa kita muda-mudi. Ada masa kita baru berumah tangga. Ada masanya anak-anak kita masih usia balita. Namun tidak terasa kita sudah melewati puluhan tahun berjalan bersama Tuhan yang begitu indah. Walau ada badai dalam kehidupan ini, namun kami bersyukur Tuhan kita tahu cara menenangkan badai kehidupan itu. Mari sahabat Kristus, Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah mengatakan, apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Segala sesuatu ada waktunya. Marilah pagi hari ini kita belajar. Selama kesempatan masih ada, gunakan waktu yang ada untuk hidup saling menghargai, saling berbagi, saling mengisi, saling mengasihi dalam kehidupan. Jadilah berkat untuk keluarga, untuk sesama, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk semua musim dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Bersyukurlah untuk kesenangan yang dapat kita nikmati dari jerih lelah kita. Bersyukurlah dengan badai kehidupan yang merupakan proses kehidupan manusia. Nikmatilah dan percaya Tuhan sanggup mengendalikan badai itu. Dan kita akan melihat pelangi kasih Tuhan yang begitu indah. Ingat, segala sesuatu ada masanya. Dan apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Mari kita gunakan semua dan rasakan kasihnya. Nikmati apapun yang kita rasakan. Apapun yang kita hadapi, semua akan berubah sesuai dengan waktu Tuhan. Mari kita tetap setia, solidio, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.